Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channelnya Sahabat TV. Nah, hari ini kita kedatangan paket lagi. Mau kita bopak lagi, kita bongkar paketnya. Sebelumnya saya kasih tahu dulu, ini paketnya itu foam lens teman-teman. Alat buat nyuci motor atau mobil biar nanti si sabunnya itu jadi salju ya namanya. Jadi disebutnya foam lens. Untuk harganya sendiri ini 130-an. Tapi tenang aja teman-teman, kalau misalkan teman-teman belinya di Shopee, tapi tenang aja, pastinya gratis ongkir. Bahkan kalau misalkan dapat voucher cashback, teman-teman jadi lebih untung lagi. Saya dapat harga ini di 104.000 karena dapat potongan ya. Untuk link pembeliannya semuanya ada di deskripsi video, teman-teman cek aja ke deskripsi atau ke kolom komentar. Nanti saya kasih linknya di sana. Kita langsung bongkar paketnya seperti ini. Ini mereknya HNL. Ini brand terkenal untuk jet cleaner. Sebenarnya ini versi 1. Sekarang itu udah ada yang versi 2, cuman harganya di kisaran 200 ribuan dan ini harganya di kisaran 100 ribuan. Karena saya belum pernah coba foam lens. Walaupun memang jet cleaner saya itu jet cleaner jadul. Tapi kita coba beli aja yang versi 1 dulu, mudah-mudahan ini juga bagus gitu. Kalau misalkan ada nanti ada uangnya, kita beli yang versi 2. Nah, ini paketnya, bagian depannya itu cuman ada tulisan keterangannya aja ya. Di sini ada tulisan foam lens. Kemudian di sini ada tipenya, tipe jet cleaner yang bisa teman-teman pakai. Ada ABW, VGS70 sampai Laguna ya. Jadi bisa disesuaikan. Kemudian ada logo HL. Bagian samping kiri juga sama, ini ada keterangan brandnya atau tipenya. Kemudian nanti bentuknya seperti ini teman-teman. Di sini ada nozzle-nya itu 1 mili, jadi cukup kecil. Dan ini made in China. Sama ya bagian depan belakang. Nah seperti ini juga nanti bentuknya kayak gini. Kalau misalnya yang versi 2 itu agak sedikit lebih kecil bentuknya, tapi harganya memang mahal. Langsung saja kita buka. Jadi kalau misalkan teman-teman beli foam lens, perhatiin juga sama gun yang dipakai ya. Gun itu yang pistol yang buat nyemprotnya itu, dia tipe konektornya itu apa. Karena kan ada yang quick release, ada juga yang seperti ini. Nanti saya kasih lihat. Ini yang pertama ini dapat seal tip. Kemudian di sini dapat botol ukuran 1 liter ya, kalau nggak salah. Di sini ada tulisan 500 ml, 1000 ml, 1 liter. Ada tulisan HL-nya. Kemudian ini kita dapat buku panduan. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini yang disebut gun, teman-teman. Kebetulan kan gun saya itu bentuknya konektornya itu sama seperti foam lens yang ini, jadi nggak usah diganti nanti. Tapi kalau misalkan gun-nya itu bentuknya quick release yang beda, teman-teman tinggal ganti aja. Nah, ini kita dapat si foam lens-nya. Ini ada selang. Kemudian di sini ada dua part ya. Nah, ini yang saya maksud, ini konektor yang sesuai sama gun yang punya saya. Punya saya kebetulan gun-nya seperti ini bentuknya dan ini sama. Jadi nggak usah diganti lagi. Dan ini foam lens-nya dan ini bisa dicopot ya. Jadi nanti ini kita pasang di sini. Karena dikasih seal tip, nanti kita pasang seal tip dulu. Kalau misalkan teman-teman gunnya itu quick release yang bentuknya seperti ini, terus konektornya bentuknya seperti ini, nah itu teman-teman bisa ganti aja. Ini ukurannya setengah seperempat kalau nggak salah. Kalau misalkan pengen tahu detailnya, saya ukurin deh. Nih detailnya itu kurang lebih ini satu ini ya, 14 mili teman-teman. 14 mili, kemudian ya pasti ini juga sama 14 mili. Jadi kalau misalkan mau ganti konektor, ini bisa dicopot diameternya 14 mili. Kemudian ini kita dapat selang, kita masukin aja selangnya ke sini. Ini nggak dapat saringannya ya. Kemudian ini bisa kita adjust. Nih. Nah ini bukaannya ada min, ada plus. Kalau misalkan min ke arah sini berarti minnya. Oh, kalau misalkan min berarti dia sabunnya nanti nggak keluar.
Kalau misalkan plus, dia sabunnya nanti keluar. Oh iya, kebetulan saya juga mau kasih tahu, saya pakai sabun ini. Brandnya itu dari Inosol. Ini bagus, teman-teman. Ini saya kalau misalnya cuci mobil, cuci motor sering pakai ini. Wangi juga, kualitasnya juga oke. Sekalian juga saya beli ini. Tire polishnya, semir bannya. Nanti linknya ada di deskripsi, teman-teman cek aja. Ini harganya murah kok. Jadi nanti kita pakai sabun yang ini. Ini seal tipnya kita buka dulu, kemudian kita pasang di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita pasang aja. Disesuaikan ya, ini butuh tang. Nah, udah seperti ini aja. Ini udah kepasang, tinggal kita pasang ke botolnya. Nah, sebelumnya saya mau isi dulu si sabunnya. Karena ini cuman buat percobaan aja, demo aja nih, jadi sedikit aja ya. Kalau bisa sih ditaker ya teman-teman, karena ini buat demo, jadi saya nggak taker deh. Nah, ini udah saya masukin sabunnya, kurang lebih saya 100 ml aja, karena cuman buat demo aja. Kemudian saya bakal kasih air kurang lebih di 400 ml ya, jadi totalnya nanti 500 ml. Ini udah saya kasih air teman-teman. Sabunnya tadi 100, airnya 400, jadi 500. Tapi nanti kalau misalkan hasilnya kurang maksimal, teman-teman bisa dikurangin airnya. Ini langsung ditutup seperti ini. Nah, ini udah saya pasang. Sabunnya udah ada. Foam lensnya udah saya pasang konektornya. Kita langsung coba di luar ya. Nah, teman-teman, kita udah di luar. Kebetulan saya nggak tes di motor ya, dan ini gunnya, gun yang tadi saya maksud, gunnya itu seperti ini. Jadi nanti teman-teman disesuaikan aja sama konektor di foam lens sama di gunnya. Ini saya tesnya di tembok ya, kurang lebih jaraknya sekitar 1,5 meter lah. Kita tes dulu, ini udah nyala mesinnya. Kita langsung pasang aja sih. Kalau misalkan konektor kayak gini tuh tinggal dibuka si konektor kecilnya, kemudian dipasang seperti ini. Tadi udah kita tes ya, tekanan jet cleanernya udah oke, kemudian kita pasang. Nah, ini udah pas posisinya, tinggal kita semprot aja sih sebenarnya. Jangan lupa diputer ya arah, tinggal diputer aja sesuai sama kebutuhannya, mau banyak atau sedikit keluar sabunnya nantinya. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Ini agak sedikit encer teman-teman, karena mungkin kebanyakan air. Jadi nanti untuk sabunnya disesuaikan lagi, banyak atau enggaknya air campuran sabunnya. Tapi sejauh ini sih ini oke banget. Oh, ini copot.
Kalau foam lens yang tipe 2 mungkin akan lebih bagus lagi. Nah, ini untuk hasilnya seperti ini. Kita lihat untuk hasil dari saljunya. Ya lumayan lah ya. Tebal, ya sedang lah kalau segini. Nanti disesuaikan aja sama kekentalan sabun pencuci motornya nanti. Ya teman-teman, cukup sekian videonya. Mudah-mudahan video ini menginspirasi teman-teman buat beli foam lens merek HNL ini. Untuk link pembeliannya ada di deskripsi video ya. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.